Okay guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di saharana hadza wa naqna la mu'minin. Wa inna ila rabbina la mudallibun. Dari aja. Semoga orang macet. Oke, welcome back di Jor Moto Vlog kali ini. Gue nganterin istri gue pakai Vespa. Karena Air King gue udah gak bisa buat boncengan, jadi pas banget. Kita ajak istri buat jalan-jalan sekalian naik Vespa. Di, ini gue cuci meh, mama. Tuh cuci meh dalam. Gak ada boncengannya susah. Kasih Beb Optimus Prime. Udah, bismillahirrahmanirrahim, kita antar ke kantor. Semoga view-nya aman ini. Gue masih agak-agak Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu. Apa? Nama Beb? Oh, itu yang orang tua itu. Emang gitu Beb. Dia malah yang pakai ubanan loh. Yang ubanan loh. Agak padat banget. Malah padat banget nih mau ngantar istri. Aduh, ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, ini ya ini intercom gak dibawa sih. Jadi gue intercomnya memang sisa satu. Kemarin dibeli sama temen gara-gara lama gak gue pakai. Harusnya nih kalau ada intercom ini bisa komunikasi. Ntar deh, kita insya Allah beli lagi. Jadi intercom sisa satu, jadi gue gak bisa komunikasi. Jadi sementara kita teriak-teriak dulu sama belakang, sama istri gue. Jadi kenapa gue nganterin pakai Vespa? Karena pertama ini gue baru dapat kemarin. Ya Allah, rezeki alhamdulillah. Terus hari ini tuh hari paling spesial. Salah satu hari ini spesial ya. Ini pas happy anniversary sama istri, alhamdulillah. Jadi ya semoga semua lancar. Amin. Doa-doa yang terbaik untuk kita semua, amin. Jadi karena Eraking gue udah gak bisa buat boncengan, ya udah, akhirnya kita ada Vespa buat boncengan, tara, pegangan. Jadi ini prosesnya gak pakai kebut-kebutan ya, jalannya santai. Ngeri sekali ibunya, ibunya. Aduh, bu, bu. Saya mendadak lah. Ini sih durasinya bakal satu jaman ini, gara-gara pelan banget. Jadi kita ke arah C
Jakarta Utara, arah bengkelnya Pak Eko. Tapi kita nggak ke bengkel lah. Cuman satu jalur aja ke sana. Pegangan. Wajib pegangan, Beb. Ya kenceng. Wah, ternyata padat banget. Gua kira ini hari Jumat itu nggak padat, ternyata malah padat banget. Tadi opening agak buru-buru, jadi nggak ngobrol sama istri, ya kan? Nanti kita tanyain kalau udah turun gimana rasanya diboncengin naik Vespa. Karena memang dari dulu istri gue sebelum gue nikah juga udah pernah gue ajakin. Dikira nggak bisa ngebut ini Vespa. Hoi. Jadi dari dulu emang dia udah suka naik Vespa. Sampai kalau kalian lihat video gue yang lama itu, gue sampai mogok-mogokan tuh di hutan bareng dia. Gara-gara Vespanya mogok. Aduh, lucu deh itu kejadian sebelum nikah sih, alhamdulillah. Ini udah naik Vespa lagi, karena di rumah itu sebenarnya gue ada Super 75 sama PX81. Cuman gitu mesinnya belum naik-naik, jadi belum jadi-jadi. Niatnya tuh kemarin gue bawa juga ke Jakarta, tapi karena belum jadi ya udah. Kita mangkrakin di Tegal. Mangkrakin di Tegal dan sampai hari ini mesinnya belum naik-naik. Aduh. Lagi belajaran biar ini ya, biar halus. Bebep, enggak tuh. Hei, tuh udah ada boceng, tara. Lucu. Speedometernya buat bensinnya lucu ini. Jadi dia nggak stabil. Woi. Tuh, klaksonnya bunyi nyaring banget, titit. Biasanya kalau pakai reking ke sana sekitar 15 sampai 20 menit ya. Ini pakai Vespa berapa menit ini? Karena jalannya santai sih ini.
menikmati pagi ya kan. Dan ini ada yang pegangan dari belakang. Kita tempelin. Udah panik. Kamu udah baca doa, Beb? Oke, alhamdulillah. Kalau Beb udah berpengalaman naik Vespa, Beb. Alhamdulillah, senang banget hati gue, sumpah. Aduh, dan punya istri yang nerima apa adanya, ya kan? Bisa saling support, aduh, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Semoga gak macet. Semoga treknya gak macet, udah itu aja sih. Tapi gak apa-apa sih, kalaupun macet gak apa-apa. Kita sekalian ngetes ini motor seberapa tangguh, ya kan. Gue agak gemeter kalau misal dari gas rendah, karena ini setelannya lumayan basah, jadi kayak kayak ngorok dulu gitu. Remet. Alam cime di rumah ya, jadi nggak bisa ngeblayer. Padet. Semoga gak telat lah. Tadi gue bilang berangkatnya agak pagian, tapi gonya kesiangan karena semalam DB-nya tuh kayak kurang tidur gitu. Terus ya udah gue mantau sampai agak pagian lah, sekitar jam 3-an lebih baru gue agak molor karena udah gak kuat. Pak, misi pak, misi.
padet. Emang kalau pagi, emang kalau jam kerja emang udah padet sih. Udah treknya udah trek padet. Hai. Ini view dari samping kanan kiri ini mesra nih asli. Biasanya di sini gue kebut-kebutan nih, parah nih. Tapi karena gue bawa Vespa, ya udah santai. Paling ini lari sekitar 30 atau 40 lah ya. Kalem, kamu jangan tegang, nak. Istri bonceng di belakang, tegang ya. Oh, kalem. Enggak, udah gue pilihin jalan. Ternyata soknya lebih enak daripada motor beat. Karena Vespa itu kalau bocor malah soknya jadi empuk banget. Soalnya ini belakangnya agak bocor sih. Karena over empuk dan ketika buat miring agak geyol ya kan. Kalau kata gue sih udah pertanda bocor sih. Karena sebelumnya yang di rumah juga Vespanya gitu. Over ini empuk ya. Akhirnya baru kemarin gue ganti semua soknya depan belakang. Cuman belum ngerasain aja dipakai.